lebih besok kamu masuk di MTS, ini kode kelas kamu dan ikut pembelajaran yang pertama kali yaitu mat sama di LSM Sar Kediri. Kenapa harus di madrasah sih? Gini loh caranya, karena bapak ibu ingin kamu itu belajar agama, belajar ngaji, dan nantinya bapak tuh nggak ingin apa-apa dari kamu. Yang paling kamu bisa menyenangkan bapak dan kita. Tapi pelajarannya sulit ya. Gini loh, tidak ada pelajaran yang sulit, tidak ada pelajaran yang mudah. Maksudnya pelajaran sulit itu apabila tidak dipelajari, gak ditenangi. Pelajaran itu mudah nek sampean mau belajar sungguh-sungguh. Apalagi ilmu agama itu wajib dipelajari oleh siapapun dan itu nanti menjadi bekal kamu di dunia sampai akhirat. Bapak menginginkan kamu menjadi anak yang soleh, bisa mengangkat derajat orang tua kamu, punya keseimbangan ilmu dunia dan akhirnya kamu selamat di akhirat. Itu top keinginan orang tua kamu. Gimana? Mau kan? Pokoknya aku nggak mau ya. Soleh, keinginan kamu itu gimana? Kalau memang kamu keras, itu saya berharap terserah kamu. Yang paling penting tanggung jawab kamu, dunia dan akhirat itu urusan kamu. Bapak tidak mau menginginkan kamu tidak selamat di dunia dan di akhirat. Tanggung jawab kamu sendiri. Ben selamat kabeh, bapak selamat, ibu selamat. Gimana kamu? Sampai selamat. Soalnya murid ini orang lo bener tok. Gimana? Alhamdulillah ya, kita keterima di sekolah yang sama. Iya, alhamdulillah. Semoga kita bisa sekelas lagi ya. Amin. Amin. Kamu jadi sekolah di mana? Kok begini? Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tuanya dan murka Allah tergantung murka keduanya. Faitun. Kekhawatiranku akhir-akhir ini terjadi juga. Hari ini hari yang paling tidak aku inginkan. Dengan berat hati aku langkahkan kaki menuju ke madrasah. Sekolah yang tak pernah sedikit pun aku impikan demi menuruti perintah ayahku. Madrasah. Sekolah macam apa itu? Sekolah yang hanya mengedepankan pendidikan agama. Akan jadi apa aku? Thank you.
KI. Jam berapa ini? Jam segini baru masuk. Dari mana aja kalian? Masuk sekolah nggak tahu waktu. Mau sampai kapan kalian gini terus? Sebelum masuk kelas, baca asma usna dulu. Mulai. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Mu'minul Azizul Jabbar Al-Mustakabirul Khaliqul Bari'ul Mustamirul Abdul Qahhar. Allahumma salli afdala salati ala asadil makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada maklumatika wa bidada kalimatika kullama kakaraka dakiruna wa ghafala an zikrikan ghafir. Sudah. Bu. Ulangi lagi enggak? Sudah. Terima kasih, Bu. Jam berapa ini? Kenapa telat lagi? Jam segini baru datang. Sebelum masuk, ambilin sampah dulu sampai bersih. Gak usah banyak alasan. Telat lagi kamu. Diulangin terus maunya gimana? Nunduk aja terus. Mau diapain bocah kayak kamu? Hafalan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah. Ulangi lagi enggak? Sudah, Bu. Bener lo ya? Ya. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Sekolah kita akan mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Jadi besok akan diadakan seleksi untuk mengikuti lomba tersebut. Dan ini penting, semua siswa wajib untuk mengikuti seleksi tersebut setelah jam pulang sekolah. Siap. Loh, kok ada nama Hilmi? Wah, ternyata aku harus segera mencari Hilmi. Kalau ini jalanku, aku siap berjuang. Kemudian campurkan tepung tapioka dengan bubuk arang cakamite dalam satu wadah. Diaduk hingga merata. Kemudian ditambahkan air.
lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional diraih oleh Muhammad Hilmi Izzaki dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kadiri. Ternyata pembelajaran di madrasah tidak seperti yang kupikirkan dahulu. Memang awalnya terasa berat, tapi ternyata itu hanyalah awal. Sebab aku yang tak mampu memerangi gejolak pikiran dan sikap yang selalu berontak dengan keadaan yang tidak sesuai keinginan. Sampai semua orang bagiku tidak ada benarnya. Melihatnya saja bagiku seperti melihat kekurangannya. Sekarang aku sadar dan berdamai dengan diriku sendiri bahwa tidak semua yang kuinginkan terbaik untukku dan tidak semua yang kubenci buruk untukku. Kini aku yakin madrasah adalah tempat dan proses terbaik untukku. Karena madrasahku dulu sangat berprestasi, kini pun terus berprestasi, sampai nanti akan tetap berprestasi. Aku memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah madrasahku ini tempat mencari ilmu yang engkau ridhoi dan madrasahku hebat bermartabat.